Kami ingatkan kepada kita semuanya, selesai berbuka puasa nanti jelas-jelasnya dikembalikan ke ember-ember yang telah disediakan oleh panitia, dan sampah-sampahnya di plastik-plastik sampah. Jangan berserakan sembarangan. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan masjid kita. Siapa lagi yang akan menjaga kebersihan masjid kita kalau bukan kita. Kemudian juga bagi bapak-bapak saudara yang akan berinfak, menginfakkan harta-harta terbaiknya, kami persilakan untuk berinfak, baik melalui kotak-kotak yang kami sediakan atau melalui panitia di meja panitia. Dan juga kita nanti selesai sholat isya akan melaksanakan sholat tarawih di masjid kita ini. Mari kita bersama-sama bersemangat menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Ramadan tahun ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita hendaknya. Waktu beberapa menit ke depan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana waktu akhir-akhir berpuasa adalah waktu yang mustajab. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa yang akan kita inginkan, baik kebutuhan-kebutuhan dunia ataupun penerimaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.